Halo, welcome back to my channel Blue Block. Jadi kita akan melangsungkan FIFA 22 untuk mini series dari Manchester United kan. Dan di sini aku cuma punya beberapa waktu aja untuk main FIFA 22. Jadi aku akan mainin mini series cepat aja. Mungkin sekitar ya 5 episode selesai lah. Dan di sini kita akan buat karakter kita dulu. Ya seperti ini, terus mungkin kita akan edit langsung ke rambutnya, mana rambut facial hair dulu. Kasih kumis di, brewok dikit aja kali ya. Bentar. Aduh. Mau lihat hair. Nah, ini dia hair. Kita pakai aksesoris langsung aja karena rambutnya kayaknya udah normal. Aksesorisnya kayaknya seru yang ini kayak ini kayak cewek. Ya udah itu aja sih. Topi aja keren sih. Topi warna itu rambutnya oke lah. Langsung aja kita pilih ke Authentic Club. Kita akan pakai Manchester United untuk di mini series ini. Kita akan main amatur aja karena ini nanti kita akan naikkan demi apa waktu demi waktu. Currency-nya kita ganti ke pound sterling aja. Half time-nya mungkin 4 menit aja biar cepat selesai. Enabled, kita coba login, udah update. Terus enabled terus disabled manager takeover. Oke, langsung aja kita kick off emote-nya masuk ke dalam FIFA 22-nya. Nah, kita akan save dulu untuk ininya. Bentar, pencet MU. Oke, sudah selesai. Tunggu sebentar untuk loadingnya. Dan ini dia, kita sudah akan diperkenalkan kepada publik sebagai manager Manchester United yang baru. Dan maaf, mic-nya agak gangguan. Oke. Di sini kita milih yang lawan paling susah, pasti yang di Asian ya. Yang di Asian ada Barca, ada Milan, Inter Milan, dan juga ada Leipzig. Terus di sini squadnya udah update juga, De Gea udah naik 86 lagi, bagus sekali dari 84 awalnya di awal season. Van de Beek juga udah naik 80, turun 80. Terus ada beberapa pemain muda juga, kita akan masukkan Varane dulu. Ini yang Ivan Lindelof dan McTominay digantikan oleh Paul Pogba. Mana Paul Pogba? Ini dia Paul Pogba. Mungkin jadi dengan kita bawa ke bench aja, menggantikan Van de Beek karena Van de Beek akan kita taruh di starting menggantikan Fred. Terus kita pakai formasinya Rangnick, seperti ini aja harusnya sih. Yang CM dan 2 CM ya. Dan kita bisa geser dikit enggak sih? Biar si Van de Beek aja yang agak maju. Tetap left center mid. Oke lah, enggak apa-apa. Rashford kita akan mundurkan dikit sebagai center forward biar lebih mantap plus 2. Sancho left mid. Ya udah, harusnya enggak apa-apa sih. Fernandes di situ, enggak deh, Sancho dikit aja. Telles digantikan Luke Shaw dan juga Dalot digantikan oleh Juan Wisaka. Karena ratingnya terpaut cukup jauh ya untuk right back kita, sedangkan left backnya nyata Luke Shaw 82 lagi turun, padahal di awal season 84, kasihan sekali. Dalot diganti, udah sih gini aja. Kita sekarang lihat untuk ini udah taktiknya Rangnick. Oke lah, kita harusnya pakai ini aja, kita lift, kita biarin aja. Kapten Hazard pada Maguire nggak apa-apa. Mungkin di kedepannya mungkin kita akan ganti kapten, ganti pemain untuk di center back, tapi untuk kedepannya kita akan lihat aja nanti. Maaf ada gangguan lagi mic-nya. Manny Miller, gimana ya, kita harus gimana? Kita pasang development plan dulu pastinya untuk ke semua pemain. Dan ini akan kita contohkan sebentar. Here we go. Ya, sudah selesai. Sudah aku pasangin development plan semua. Dan aku pengen tarik balik si Brandon Williams. Supaya bisa kita grow-kan aja di sini. Dan ini kita akan training ke posisi 11 satunya ya. Karena katanya di FIFA 22 kalau development plan winger ditaruh di apa, di train di sisi satunya bakalan lebih bagus, tapi kita tidak tahu. Kita coba aja sekarang, iseng-iseng aja di sini. Joko Daro kita pindah ke left back. Terus ada siapa lagi? Uh,
Diallo kita akan pindahkan ke sebelah sisi kiri sebagai left mid ya. Terus kita akan pindahkan juga Shola. Bentar. Ini kita ganti ke left mid juga. Mana dia? Ini dia, left mid. Maestro Grilo kita pindah ke left mid, sepertinya udah sih. Kan ya Martial, oke. Kita akan langsung aja ke hal yang akan kita lakukan setelah ini, yaitu beli pemain. Ini enggak aku cuma beli satu pemain aja. Sisanya akan aku beli di winter transfer aja. Witan Sulaiman, pemain yang berasal dari Indonesia yang main cukup bagus menurutku. Satu pemain terbaik Indonesia di AFF 2020 maaf. Dia masih 19 tahun, bisa kita keruhkan walaupun mungkin ratingnya sekitar 50-40an, 50 sih kayaknya, 51 kayaknya. Iya, ini dia manajer dari Leicester Kedang, sudah datang ke kantor kita. Terima kasih, Babak. Silakan duduk. Ya, kita sudah mulai berdiskusi untuk Witan Sulaiman. Kita offer aja ya, karena pasti murah banget sih. Ini kita 300 harusnya aman sih. Submit offer. Apakah disetujui atau tidak? Kita sambil oke, udah langsung mantep. Kita tinggal negosiasi kontrak sama Witannya dan agennya. Bentar, jangan di ini dulu. Kita ke transfer hub dulu, kita kepencet lagi. Oh ya udah, kita save dulu deh. Takutnya nanti ada kenapa-kenapa. Oke, kita ke transfer hub buat kontrak si Witan. Ya, kita sudah sampai di sini. Untuk menjamu Witan Sulaiman dan juga agennya. Seperti itulah Witan Sulaiman di FIFA 22. Kalau kalian belum tahu, Witan Sulaiman jadi prospek. Oke, mantap. 5 tahun. Oke. Lanjut kita tanpa release clause. Oke. Dan gajinya jangan satu dong. maaf. Jangan satu dong. Gajinya kita kasih 2000, 3000, 2000 deh coba ya. Atau 5000 ya? 5000 aja deh, 5000, 5000. Mari harus sih mau ya. Beli mau dong. Belum dan ya. Oke, sudah mantap sekali. Witan Sulaiman resmi menjadi pemain kita. Itu dia Witan Sulaiman berjabat tangan dengan kita. Kita akan training dulu untuk mendekati friendly turnamennya ya. Ini kita coba untuk training pertama kalinya. Ya belum ada base score semuanya. Jadi kita akan mainkan satu-satu. Kita coba yang dribbling maze. Kita coba simulate dulu deh. Kita coba simulate. Kita sambil lihat kalau kita simulate bakal dapat. Oh, dapat D ternyata. Jadi kita harus mainin buat dapat A atau B karena ini punya dia Dalo dan Lindelof. Oke, kita sudah selesai dan berhasil mendapatkan A. Ya nanti aku akan skip pastinya karena ini aku coba untuk speed aja. Kayaknya ada extreme hot potato punyanya Bruno, Ronaldo dan Cavani. Cuma perlu passing. Ini dia. Gua akan kasih clip sebentar aja. Cuma perlu passing-passing doang sebenarnya. Passing secepat mungkin. Passing. Dan ya, udah selesai dapat A kita. Jadi 2 dapat A dan 1 dapat D. Kasian sekali untuk Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Ya, ini sudah memasuki match melawan Inter Milan.
Tetapi sebelum itu kita lihat dulu notif apa, nggak ada. Terus kita akan lihat squad. Oke, sudah ready semua sih. Dan William juga ada, udah ada. Witan Sulaiman sudah masuk. Langsung saja kita akan masang development plan untuk si Witan Gaming, Witan Sulaiman. Internet wing white aja biar kita bisa dapat shooting dan base dia. Witan jadi live mid. Oke. Langsung aja kita sambil ngecek juga untuk kalender. Kita coba skip satu game dulu dan draw. Wow. Kita bisa lihat ini enggak sih siapa yang udah main? Ya bisa lihat dari stamina, tapi aku pengin lihat enggak bisa ternyata. Ya sudah lah. Kita akan cek melawan Shandong Shenhua. Harusnya menang. Oke. Dan lawan Leipzig match terakhir di group stage. Dan kita menang, luar biasa. Dan ketemu Milan yang satunya. Ketemu klub yang sama-sama di Milan. PSG enggak usah deh, jangan-jangan PSG jangan. Kita masih butuh Marcus Rashford. Oke, kita akan langsung aja ke semifinal melawan AC Milano. Kayaknya Barcelona di semifinal satunya lawan Leipzig kayaknya sih. Atau Inter ya? Oke, jadi ternyata kita sudah menang Phil Jones. Kira kita loan Phil Jones ke Cadiz ya itu. Kita sudah nyampe di final setelah melawan AC Milan di adu penalti. Apakah kita akan bisa menang juga melawan RB Leipzig yang ternyata yang sepertinya kelihatannya menang melawan Barcelona. Oke. Ini sudah cerita kita selesaikan. Dan ya, final melawan RB Leipzig, semoga kita bisa menang supaya dapat bonus duit. Menang tapi dari penalti lagi, kita di semifinal dan di final menangnya melalui penalti, luar biasa. Enggak bisa kelihatan ya. Gimana sih? Bentar. Oh, ini ada waktu trainingnya untuk left mid, right midnya. Oke. Menarik sih FIFA 22 untuk development plan-nya. Dan ya ampun, masa Wan bisa kah dibanding sama Ben Pavard? Gak bisa dong Ben Pavard ini. Kalau Ben Pavard season lalu yang kalau masalah 83 sih aku mau aja, tapi kalau ini dia seperti ini udah 79 kayak sih nggak terlalu tertarik. But oke, ada training day juga hari ini. Aduh, belum ada kita main. Ya udah kita kasih dia aja biar lebih cepet, karena aku pengen segera main ke match pertama di Premier League. Atau mungkin di match ya, enggak. Kita skip aja dulu. Kita skip. Sambil nungguin, sambil apa namanya? Apa sih itu? Kok jadi lupa dari padahal mau ngelakuin sesuatu tapi lupa. Ya udah, kita udah menang lawan Leeds United di Liga match pertama. Dan golin dari Van de Beek, Bruno Fernandes dan Marcus Rashford yang udah naik satu. Van de Beek juga udah naik satu. Phil Jones, oh nggak bisa kelihatan dah ya. Dan banyak sih yang udah main, termasuk main-main loan kita. Udah main di liga-liga masing-masing, di liga masing-masing. Dan ya sudah, kita skip untuk beberapa match yang tidak menarik. Dan kita akan melangsungkan match pertama Champions League melawan Villarreal. Dan top skornya seperti ini: Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Van de Beek dan Scott McTominay. Jadi cuma ada tambahan satu gol dari Marcus Rashford, satu gol dari Scott McTominay dan dua gol dari Bruno Fernandes. Ronaldo nggak nyekor nih. Seperti ini pemain-pemainnya. Ya ampun, Ronaldo 4-0. Astaga, KDA-nya kecil banget. Sedangkan Pogba, Jadon Sancho dan ini sudah asis ya. Nice. Ada ini nggak usah. Kita coba ke training day. Benar, ada training, ada transfer.
Oh, Lindelof dibeli Tottenham 19 juta. Ya udah kita siap aja ya. Oke. Terus kita akan coba lihat untuk next match-nya kita akan melawan Villarreal ya. Semoga bisa menang sih karena apa namanya? Match pertama kita juga di Champions League. Dan oke, yang ini bagus banget APA. Rendy yang sangat luar biasa. Oke, ada press con, ampun. Oke, udah selesai press con dan kita akan lihat untuk kalender. Ya ampun, draw lawan Villarreal ternyata sayang sekali. Kita di liga masih peringkat 5, luar biasa sih. Seperti Man City di top liga. Top skornya apakah nambah 2 gol? Oh, ya ampun, 2 gol dari Bruno ditambah dong, ya ampun, dan asisnya nggak berubah jadi Sancho, Pogba dan Mason Greenwood. Kita skip sampai match cup deh ya, karena ada match lawan Atalanta juga. Dan oke, okay, kita menang lawan Sheffield dan lawan West Ham. Kita skip Aston Villa dan juga Atalanta. Ih, Atalantanya nggak draw lagi dong Champions League kita. Kayaknya Champions League kita agak goyang nih. Kita ambil lihat dulu top skornya seperti apa. Akhirnya CR dapat 2 gol. Bruno dapat 1 gol tambahan dan Rashford dapat 1 tambahan. Maguire 1, Jadon Sancho 1, Cavani 1. Menarik sih Scott McTominay melakukan 2 assist sudah dia ini dapatkan. Dan yang top ini apa namanya? Top paling rendah ratingnya tetap belum berubah, tetap Witan Sulaiman. Training day oke. Ya sudah selesai. BFA yang tengah harung aku nyerah, nggak bisa dimainin. Ini dia pemain-pemain kita yang ke timnas. Ada Rusia juga, nawar nggak usah, nggak mau ini sih aku. Kecuali dapat top 5 kayak England, Portugal atau Brasil atau Argentina, Belgium. Oke, dan ini match kita coba untuk quick sim. Semoga berhasil menang. Yes, benar sekali. Lingard. Oh. Lingard, Ronaldo dan Rafa Varane. Ini kok agak lama loadingnya. Nah, oke. Okay. Dari kita di puncak ternyata. Yah, baru ngomong udah turun lagi. Astaga. Liverpool berhasil naik atas kita setelah melangsungkan match ke-7 mereka. Dan training kali ini juga bisa di skip semuanya, luar biasa. Training lagi. Oke, itu sudah selesai juga untuk ini. Cukup membosankan memang. Training lagi. Kalau kalian gak suka ya sudah, kalian bisa skip aja. Simulate all deh, aku juga udah gak suka soalnya harus nyelesain apa training ini. Nah, training dia lagi. Oke, okay, ini bisa di sim. Tumben ini apa jedanya jauh banget liga sama Champions League sama cup. Armet melawan Leicester City, please semoga kita bisa menang. Mereka cukup bagus sih skuadnya, ada Jorginho dan aduh Vardy sama Ronaldo nya tak gol, tapi kita tidak berhasil mendapatkan tiga poin. Ada match non Young Boys, harusnya menang sih karena kita masih peringkat 3 nih di grup. Ayo dong menang dong, tapi squad kita nggak terlalu semangat. Oke, okay. Lingard lagi sebagai super sub dan Ronaldo juga satu gol. Setelah ya, apa kita mulai quick sim, Ronaldo mulai aktif nih jadi top score. Ada training bisa kita sim semuanya, mantap sekali. Match melawan Liverpool yang harus kita mainkan. Sebentar lagi kita akan mainkan melawan match melawan Liverpool dan ada notif dari Paul Pogba. Leave it with me aja. There's nothing to worry about. Okay. Langsung kita main melawan Liverpool dengan squad seperti ini seharusnya bisa sih, aman ya. Atau Witan ya, Witan kita kasih debut, kasih debut. Gantiin Alex Telles. Oke. Okay. Nanti dari bench kita akan masukkan Witan Sulaiman.
keren banget sih debut kalau bisa main debut tuh langsung lawan Liverpool gitu, kayak Anthony Martial. Semoga dia bisa mengikuti jejak Anthony Martial untuk mencetak gol di debut melawan Liverpool. Mereka full tim, ada Tielemans luar biasa. Iya, ini dia Cristiano Ronaldo. Coming up next. Dan ini dia Mohamed Salah. Sadio Mane di belakang. Jangan ngebug dong. Oke. Ya, ini dia Old Trafford. Menjadikan pertandingan Manchester United FC melawan Liverpool FC. Harry Maguire dan David De Gea di sebelah kanan dari Liverpool. Sudah bersiap pemain-pemain dari Manchester United termasuk Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, dan Marcus Rashford. Player to watch, Mohamed Salah. Di top skor liga memiliki peringkat 3 dia dengan 5 gol. Sama dengan Aubameyang. Ini ya, trio Firmansyah dari Liverpool. Felix Santoso sebagai pelatih dari Manchester United. Harry Maguire mengawali teman-temannya untuk berjabat tangan dengan pemain dari Liverpool. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford. Dilanjut dari pemain dari Liverpool untuk menjabat tangan para wasit dan officials yang akan bermain, yang akan menjadi penengah dari pertandingan hari ini. Ini line up yang akan digunakan untuk Manchester United dengan formasi 4-2-2-2. Bruno Fernandes dan Jadon Sancho sebagai attacking midfielder yang akan membantu Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford mendapatkan gol. Liverpool sudah bersiap dengan formasi 4-3-3-nya. Trent Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, dan Andre Robertson. Dengan ada Jurgen Tielemans, Fabinho, dan Thiago tanpa Jordan Henderson. Kemudian trio Firmansyah tetap dipakai di depan mereka. Langsung kita kick off. Here we go. Jadi kick off kita akan pakai mentality attacking supaya bisa lebih enak untuk menyerang. Dan ini aku masih pakai Amazon. Jadi aku nggak tahu apakah aku bisa menang atau tidak. Tapi sudah langsung lolos tanpa settingan apa-apa untuk setting speed. Nah, ternyata kalah dari Salah sampai belakang loh. Ya. Mohamed Salah masih tidak bisa terkejar. Mohamed Salah berbahaya. Nice, berhasil diamankan lagi bola. Penalti di pertandingan pertama kita. Kita berhasil mendapatkan penalti. Pendai. Dan kalau kalian belum tahu, aku itu cuma main FIFA 22 cuma sekali, dan ini match kedua kita main FIFA 22. Match kedua saya bermain FIFA 22, sedangkan untuk main FIFA 21 dan 22 aku udah main sekali di FIFA 21, jadi harusnya ini untuk match ketiga bermain FIFA 22. Ya, Cristiano Ronaldo. Goyang, saya tidak tahu kalau bisa bergeser. Astaga, bisa nonton kok steady aja gitu. Gamer FIFA ternyata bisa gitu. Oke. Ini pembelajaran juga bagi saya. Awas. Yang dia baru juga dibilang Bruno. Gak apa-apa. Free kick untuk Liverpool kali ini. Keren sih. Andy Robertson, umpan kepada Van Dijk, cool lewat. Hasilkan throw in.
Superbly read and executed. Well, visionary passing. Fabinho. Masih Fabinho. Luar biasa diambil oleh Bruno Fernandes. Bruno Fernandes super Ronaldo. Masih Ronaldo. Terbang ke arah bola. Shooting langsung. Hasil ditangkap dengan sangat baik oleh Alisson Becker. Bruno Fernandes. Giving it a try. Superb. Oh, nice. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Dan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gagal. Rashford. Tidak offside. Jadon Sancho. Crossing Ronaldo. Berhasil di save oleh Alisson. Tendang heading dari Cristiano Ronaldo. Kali ini Rafa Fran. Posisi mereka heading. Ini pulang ke Fabinho. Fabinho. Luar biasa bahagian. Evan berpikir lagi bolanya. Dan berpikir. Oh, nice Rashford. Dan posisi Sancho lagi terapkan para pemain dan dari Manchester United. Sancho, Sancho kali ini membangun Ronaldo. Ish, pindah berhasil dengan atas. Ronaldo sudah membuang dua peluang sekali ini. Dan terlihat satu yang bisa terjadi dengan Sancho. Ini Sancho, cross ke Fernandes. Gagal. Thiago Alcantara, tackle dari Fernandes tapi masih gagal. Nice Ronaldo, Ronaldo. Kedua dari Manchester United. Gol dari Cristiano Ronaldo. 2-0 Manchester United. Pertandingan yang sangat-sangat luar biasa bagi fans dari Manchester United. Ini Sancho terbuka namun Ronaldo memilih untuk menendang sendiri dengan kaki lemahnya. Kaki kiri. Sudah masuki menit ke-32. Kamu masih belum berhasil menyerang Liverpool. Van Dijk. Oh, hati-hati Van Dijk. Mencetik yang luar. Namun kami kehilangan bola penyerang. Dan beri. Rino Sancho kosong di depan lagi. Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Arnold. Dan sweating dari Jadon Sancho berhasil memanfaatkan yang sangat luar biasa oleh Marcus Rashford dan Tech Team. Sangat-sangat kosong si kanan dari pertahanan Liverpool yang tidak akan mengalami canggung-anggung dan memilih penyerang walaupun tidak mengetahui bahwa di sebelah kiri siapkan sesuatu dari Jadon Sancho. Namun kali ini Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. And I don't think it's good enough from the goalkeeper, you have to say that. He spilled it right into the danger zone, and at this level, you're always going to be punished. Unggul besar dari Liverpool. Kita lihat umpannya sangat luar biasa. Big shot dari Ronaldo. Ini tenang lagi untuk mencetak gol keduanya. Play off lagi dari Liverpool. Tackle yang luar biasa. Dari Van de Beek, Marcus Rashford. Ronaldo gagal. United regaining possession. Rashford, hati-hati. Van de Beek gagal tackle. Pogba. Pogba luar biasa Pogba. Terlalu kencang umpannya. Kurang akurat. Bisa diamankan oleh Van de Beek. Alexander Arnold. Diberi satu bisa dari Alexander Arnold. Melewati beberapa pemain Alexander Arnold. Ambil Firmino. Firmino berbahaya mana lepas mana tidak berhasil ternyata. Sangat kencang para untuk menghentikan bola dari Roberto Firmino yang akan dipandu di besar melewati seorang back di sana dan Ronaldo gagal. Namun masih ada Marcus Rashford. Well, here's the replay, and this is what you always told the kid: go for the far post, make it difficult for the keeper, and then hope your teammate is ready for a rebound. Mendapatkan bola mentah untuk dilakukan, untuk dilangsungkan menjadi gol yang sangat-sangat indah.
dan half time tidak ada serangan dari Liverpool. Chelsea tertinggal 1-0 dari Norwich ternyata. Kita akan lihat untuk pemain-pemain kita dulu. Rashford sepertinya capek atau enggak sesuai ya sebenarnya. Jadon Sancho kita ganti sama Witan ya di half time, supaya Witan berhasil merasakan atmosfer Old Trafford sebagai pemain. Witan kita geser, enggak bisa digeser ke right wing. Jadi ya udah right wing. Oke, langsung saja kita ke lanjutkan. Di mana gol sudah dicetak oleh dua pemain dari Manchester United. Dengan Van de Beek pressing dan nyusuri bola. Van de Beek. Pergerakannya sangat-sangat pilihan dari Van de Beek, melewati semua pemain dari Liverpool for keeper. Oh, berhasil lolos lagi Liverpool, terlalu menyerang. Ini Cristiano Ronaldo, pemain berwitan Sulaiman gagal namun. Oh, masih bisa Bruno Fernandes. Sudah offset terlebih dahulu sepertinya Bruno Fernandes saat menerima bola dari Cristiano Ronaldo. Iya, sayang sekali. Umpankan ke depan. Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, dan dari Witan Sulaiman yang belum masuk ke depan. Cristiano Ronaldo untuk membela Witan Sulaiman dan gol. Witan Sulaiman menjadi pemain Asia Tenggara pertama untuk mencetak gol bagi Manchester United. Gol yang sangat indah dari Manchester United. Gol ke-6 mereka. Sulaiman bertumbuh Pogba. Ronaldo umpan yang sangat indah dan tendang dari Witan Sulaiman tidak terlalu kencang, namun berhasil mengalahkan seorang Alisson Becker yang kurang tepat dalam positioningnya. 6-0 Manchester United Liverpool. Jadi pemain ketiga Manchester United untuk mencetak gol. Hati-hati, baik sekali gol Pogba. Cristiano Ronaldo dan Witan Sulaiman berhasil mendapatkan satu gol dari satu match. Dan Bruno Fernandes gol lagi dan lagi. Gol ketiga bagi Manchester United. Gol yang sangat indah dari Bruno Fernandes. Witan Sulaiman juga berhasil mengantar pemain dari Manchester United ke main. Meski menit ke-60 dan Manchester United sudah mencetak gol 7. Oh, Rashford berhasil di save oleh Alisson. Tendangan dari Marcus Rashford. Tackle dari Witan Sulaiman namun tidak berhasil 100%. Tackle dari Ronaldo juga gagal. Tackle dari Pogba juga gagal. Van de Beek akhirnya berhasil mengetekkan satu luar biasa. Kali ini Witan Sulaiman. Kemenangannya masih berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Ada tendangan dari Witan Sulaiman, berhasil disentuh oleh Alisson. Ada pergantian pemain. Yang ngambil ya udah sih, yang ngambil Bruno sih. Kita lihat. Corner kick pertama Manchester United. Bagaimana berhasil, namun gagal. Mohamed Salah luar biasa tidak berhasil mengatur bola. Mohamed Salah umpan yang sangat-sangat pendirian. Ini Van de Beek kepada Cristiano Ronaldo, gagal mengeksekusi tap innya. Gagal mengubah skor menjadi 8-0. Dan kali ini kita akan melakukan pergantian dulu. Sepertinya Greenwood harus masuk sih. Ya, Greenwood masuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Dan satu lagi siapa ya? Jesse Lingard sih. Jesse Lingard menggantikan Paul Pogba yang tidak terlalu bagus bermain hari ini. Kita geser ke attacking midfielder ya. Apa gimana? Gini. Ah ya, Cam. Nah, plus 4 ya. Nah, sangat bagus sekali. Apa kita bisa pakai 2 cam? Tidak bisa ya, sudah. Van de Beek plus 5 juga di left center mid, jadi aman-aman aja harusnya. Lalu pakai jika masukkan? Tidak bisa. Oke lah. Kita lanjutkan pertandingannya.
Ya, Cristiano Ronaldo di Paul Pogba ditarik keluar dengan digantikan oleh Mason Greenwood dan juga Jesse Lingard. Oke. Okay. Bruno Fernandes lagi. Over it comes. Umpan ke tengah. Terlalu mengarah kepada kiper. Maka saja oleh Alisson. Umpan yang kepada Alexander Arnold. Arnold. Namun belum berhasil melewati seorang Luke Shaw. Luke Shaw pada Rashford. Dan hampir blunder. Dan kenapa mereka nyabut di situ? Berulang sekali. Mobitan sudah membesarkan kontakan support. Mobitan sudah mengcross kepada Cristiano. Oh, bukan Cristiano, masih Greenwood. Rashford. No escaping the conclusion that United are bossing this. What a chance this is! Alexander Arnold. Rashford coba pressing luar biasa. Bruno Fernandes. Rashford. Crossing, masih gagal. Mason Greenwood itu mengalahkan bola jadi Marcus Rashford. 83% akurasi passing dari Manchester United. Van de Beek gagal lagi passingnya. Gil Gomez coba direbut oleh nice, berhasil direbut. Gagal Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Coba di tackle, tidak berhasil. Masih ada orang bisa mengamalkan bola. Lingard gagal umpannya. Kita serangan luar biasa. Mason Greenwood kali ini. Mason Greenwood. Tuh kurang cepat. Masih ada Marcus Rashford. Gagal. Tidak berhasil lagi untuk ditembak kembali. Thiago. Coba tackle. Alexander Arnold lagi dan lagi sangat kuat untuk mengontrol bola. Tarik kembali. Masih tidak berhasil direkut buahnya oleh pertahanan dari Manchester United. Tentangnya berhasil dapatkan lagi Van de Beek. Van de Beek lagi melakukan dribble-dribble luar biasa. Umpan kepada Witan Suleman di sisi kanan. Ada celah kosong untuk Mason Greenwood. Gol ke-8 dari Manchester United. Mason Greenwood yang baru dimasukkan dengan Cristiano Ronaldo berhasil menjadi pemain pemain yang mencetak gol ke-8 bagi Manchester United. Luar biasa. Menit ke-90 Mason Greenwood. Coba direbut lagi bolanya. Berhasil. Luar biasa. Umpan. Masih ada Mason Greenwood. Coba umpan dengan Marcus Rashford. Ke-9. Pertandingan Manchester United Liverpool menjadi pertandingan Manchester United Aston Southampton yang belum pernah berhasil dengan skor 9-0 juga di Old Trafford. Dan ini adalah pertandingan terbesar dari Manchester United sepanjang berdirinya klub menghajar Liverpool dengan skor 9-0 seperti menit pada pertandingan sepak bola 90. Sudah berakhir, Marcus Rashford menjadi man of the match dengan 4 gol dari 7 percobaan yang dilakukan golnya. Ada 1 menit tadi untuk overtime yang seharusnya tidak cukup, namun ternyata dilakukan saja oleh wasitnya. Ya, ada highlight sedikit kita bisa skip. Okay. Dan Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Witan Sulaiman, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Marcus Rashford. Dan ya, game yang sangat luar biasa dari Manchester United. Okay. Dan ternyata Chelsea draw dengan dengan Norwich 2-2. Ini okay, sudah selesai. Jadi kita akan ada next match, kita save dulu deh. Kita akan ada next match melawan Leicester City, yang mana bukan lawan yang mudah untuk kita lawan, tapi ini itu hanya match Carabao Cup, jadi harusnya kita bisa nyantui sih. Dan Rashford langsung menjadi top scorer mengalahkan Bruno Fernandes. Lingard 2 gol dari 4 game.